Hai guys, inilah indukan lobster hias yang sedang bertelur, yang mulai berubah menjadi anak-anakan lobster. Selama 4 minggu, telur-telurnya menempel di abdomen indukannya. Untuk indukan seperti ini bisa menghasilkan 350 anakan lobster. Begini guys, cara memisahkan anakan lobster dari indukannya. Kita masukkan saja lobster ke wadah yang berisi air, lalu kita kocok-kocok terus. Kita kocok-kocok sampai anakannya terlepas semua dari abdomen indukannya. Kita kocok-kocok terus. Nah, seperti ini. Ini sudah lepas semua. Dan burayak lobster ini sekitar 250 atau 300 ekoran kurang lebihnya. Lobster seperti ini, anak-anakan seperti ini sudah bisa kita lepas di kolam pembesaran.